Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya. Okay, untuk video kali ini saya nak buat tutorial untuk install Putty, iaitu satu software yang mana kita boleh create SSH key kita. Saya guna Putty ni untuk access saya punya DigitalOcean server. Jadi kita download Putty dulu. Okay. Okay, saya akan pilih yang Windows punya 4 bit. Okay, saya akan pergi ke show in folder, kemudian di sini saya akan run install. Okay, klik next. Yes. Okay, finish. Okay, ni saja. Ni adalah untuk macam instruction lah. Read me. Yes, klik di pangkal. Okay, kita boleh tengok kita punya Putty. Tak ada Putty. Okay, ni kita akan ada Putty. Adalah kita punya configuration untuk kita connect dengan server lah. Jadi kalau untuk nak generate SSH itu adalah pergi ke Putty gen to generate. Jadi di sini kita boleh generate kita punya SSH key. Anda kena gerakkan mouse dekat sini, nanti dia akan bagi satu SSH key lah dekat sini untuk anda access kepada anda punya server. Okey, itu saja untuk video kali ini. Okey, assalamualaikum.